meski Qian Shan Zhenwu bertingkah seperti dia yang bertanggung jawab, yang membuat beberapa peserta sedikit jijik. Tetapi dalam situasi saat ini, apa yang dia katakan adalah apa yang dipikirkan semua orang, dan tidak diragukan lagi itu adalah solusi terbaik. Qian Shan Zhenwu melihat sekeliling dan melihat semua orang diam. Tidak ada yang berbicara terlebih dahulu. Jadi dia berkata, karena semua orang sangat rendah hati, pertama-tama saya akan melempar batu bata untuk menarik batu giok dan memberitahu Anda apa yang saya ketahui. Kota Suci Raksasa dibangun lebih dari 300 tahun yang lalu. Saat itu, itu hanya sebuah kota kecil. Ada banyak setan dan hantu di pegunungan sekitar. Qian Shan Zhenwu mulai berbicara tentang asal-usul kota suci raksasa dan alasan mengapa orang-orang menyembah roh kudus raksasa. Semua orang telah mendengar berita ini. Mereka bisa bertanya kepada beberapa orang tentang hal itu. Setelah Qian Shan Zhenwu selesai berbicara, para kontestan saling memandang, ragu apakah mereka harus memberitahunya informasi yang mereka miliki atau tidak. Hanya di Jiangxing yang menunjukkan ekspresi percaya diri. Dia berkata sambil tersenyum, "Karena Anda belum menemukan petunjuk lagi, saya akan mengumumkan berita yang saya temukan." Sebelumnya, ketika Anda melawan roh kudus raksasa di kota, saya telah pergi ke gunung tanpa malam 100 mil di selatan kota untuk menyelidiki kuil roh kudus raksasa. Saya memeriksa bagian dalam dan luar candi beberapa kali. Akhirnya, usaha saya membuahkan hasil. Saya menemukan banyak petunjuk yang berguna. Di Jiangxing jelas sudah siap. Ketika dia bertemu Ji Tianxing sebelumnya, dia menolak untuk mengungkapkan berita tersebut. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan berita di depan semua peserta. Hanya dengan cara ini dia bisa menunjukkan keahlian dan kemampuannya. Semua orang menatap di Jianxing, memperhatikan saat dia berbicara dengan wajah penuh percaya diri. Yang disebut roh kudus raksasa hanyalah pembangkit tenaga listrik dari ras yang berbeda. Itu adalah siklop di tingkat ke-9 dari tahap asal langit. Klan Cyclops terlahir dengan teknik mata spiritual. Mereka dapat mengendalikan kekuatan angin, api, guntur, dan kilat. Siklop yang akan kita hadapi memiliki mata spiritual guntur dan dapat mengendalikan guntur dan kilat. Secara alami, itu disembak oleh orang-orang sebagai dewa. Kekuatan dan pertahanan Cyclops sangat kuat. Hampir tidak mungkin bagi kita untuk mengalahkannya dengan kekuatan kita. Juga sulit untuk menghentikannya menghancurkan kota suci raksasa. Namun, setiap siklop memiliki kelemahan yang fatal. Selama kita menyerang kelemahannya, kita punya kesempatan untuk membunuhnya. Kelemahan Dewa Roh Titan adalah matanya yang tunggal. Saya menyarankan agar kita bekerja sama untuk mengatur Tianyuan Grand Array. Kami tidak hanya dapat melindungi orang-orang di Giant Spirit City, tetapi kami juga dapat menggunakan Array untuk melawan Dewa Roh Raksasa. Jika Juling Sen menyerang lagi, kita bisa bergabung untuk mengepungnya. Selama kita bisa mematahkan matanya, kita akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya dan sepenuhnya menyelesaikan krisis kota suci raksasa. Pidato bertele-tele di Jianxing jelas telah dipertimbangkan dengan cermat. Dia tidak hanya mengumumkan kelemahan Dewa Ajaib yang perkasa, tetapi dia juga menyusun rencana untuk semua orang. Para kontestan menganggukkan kepala berulang kali, menyatakan persetujuan mereka. Di Jianxing tidak memiliki penampilan yang luar biasa sebelumnya, tetapi pada saat ini, dia mempesona dan menjadi pusat perhatian. Bahkan Qian Shan Zhenwu dan Duan Mu Yulong harus setuju dengannya. Duan Mu Yulong berkata dengan ekspresi serius, "Brother di benar-benar menghabiskan banyak usaha. Jika kita dapat menyelesaikan krisis ini, kontribusi Broter di tidak akan luput dari perhatian. Saya setuju dengan saran saudara di. Selanjutnya, kita perlu membahas susunan hebat seperti apa yang harus kita atur agar kita dapat menghentikan Dewa Keajaiban Raksasa dengan lebih efektif. Setelah itu, Qian Shan Zhenwu dan peserta lainnya mulai mendiskusikan formasi seperti apa yang harus mereka buat. Tanpa sadar, seperempat jam telah berlalu. Beberapa peserta mencapai konsensus dan memutuskan untuk membuat empat susunan besar di kota suci raksasa untuk melindungi empat wilayah perkotaan di utara, selatan, timur, dan barat. Ketika empat susunan besar digabungkan, mereka dapat membentuk susunan super hebat untuk melindungi seluruh kota suci raksasa dari invasi Dewa Keajaiban raksasa. Namun, begitu semua orang selesai mendiskusikan masalah ini, dan sebelum mereka mulai bertindak, tiba-tiba terjadi kepanikan di kota. Wajah beberapa peserta langsung berubah; mereka bergegas keluar dari Mansion Tuan Kota dan terbang ke langit. Mereka melihat ada cahaya kemasan menyilaukan yang tergantung di langit malam yang gelap di atas kota utara. Cahaya keemasan menyilaukan menyinari setengah dari kota suci raksasa dan membangunkan banyak orang di kota. Dalam cahaya keemasan, ada sosok besar setinggi 100 meter. Tidak diragukan lagi itu adalah dewa keajaiban raksasa. Orang-orang di kota benar-benar stabil dan santai hari ini, tetapi ketika mereka tiba-tiba melihat dewa keajaiban raksasa kembali, mereka tiba-tiba ketakutan dan melarikan diri dengan panik. Jitian Sing dan para jenius lainnya tidak menyangka bahwa dewa keajaiban raksasa akan memanfaatkan waktu ini untuk menyerang. Wajah Duan Mu Yulong suram saat dia mengutuk, sialan dewa keajaiban raksasa, kebetulan sekali. Meski sehari kemudian, setidaknya kita bisa bersiap dan menyiapkan beberapa susunan yang bagus. Qian Zhenwu mengerutkan kening dan berteriak dengan suara yang dalam, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kita tidak bisa terlalu peduli. Mari bergabung untuk mengalahkan dewa keajaiban raksasa terlebih dahulu. Saat suaranya turun, dia mengepakkan sepasang sayap True Essence dan bergegas menuju Giant Miracle God secepat aliran cahaya. Jitiansing dan para jenius lainnya juga terbang menuju Dewa Keajaiban Raksasa. Tapi sebelum semua orang tiba, Dewa Ajaib Raksasa melancarkan serangan itu, melambaikan sepasang telapak tangan raksasa, dan menembakkan beberapa bilah emas raksasa berturut-turut, menghancurkan rumah dan bangunan di tanah di bawah. Dalam radius 5 mil, puluhan jalan dan rumah serta bangunan yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping, dan berubah menjadi puing-puing dan reruntuhan. Ribuan orang yang masih tertidur tewas dan menjadi puing-puing bersama rumah dan bangunan. Cahaya kemasan yang menyilaukan menyinari langit malam, dan suara gemuruh yang keras menyebar ke seluruh Giant Miracle City, bergema di langit malam. Orang-orang di kota terbangun, berteriak ketakutan dan melarikan diri dengan putus asa. Kota keajaiban raksasa yang awalnya sepi segera jatuh ke dalam kekacauan dan keputusasaan. Setelah Dewa Keajaiban Raksasa menghancurkan rumah dan bangunan yang tak terhitung jumlahnya, ia melihat ke bawah keruntuhan dan melepaskan perasaan spiritual yang kuat untuk menjelajahi reruntuhan dengan hati-hati, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Pada saat ini, Ji Tianxing, Qianshan Zhenwu, dan yang lainnya akhirnya tiba di atas reruntuhan dan mengepung Dewa Ajaib Raksasa. Mereka tidak berbicara omong kosong dan tidak membuang waktu. Mereka langsung mengepung Dewa Keajaiban Raksasa. Dengan pengalaman pertempuran sebelumnya, semua orang bekerja sama dengan sangat baik kali ini. Mereka tidak menghadapi Dewa Keajaiban Raksasa secara langsung, tetapi bergantian menyerang dan melecehkan. Sepuluh keajaiban semuanya menunjukkan kekuatan mereka saat mereka melepaskan gerakan pembunuh mereka yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Mereka melepaskan aliran deras cahaya pedang dan bayangan pedang yang menghujani Juling Sen. Kecemerlangan lima warna yang menyilaukan menyinari langit malam dalam radius puluhan mil. Energi yang keras dan mengamuk membentuk badai lima warna, memutar reruntuhan menjadi puing-puing dan debu. Kedua belah pihak baru saja bertukar beberapa gerakan, dan area dalam radius lebih dari 10 mil diratakan dengan tanah. Tak terhitung orang di kota itu tewas dan terluka. Dewa keajaiban raksasa dipukul mundur berulang kali, dan medan perang secara bertahap bergeser ke puncak gerbang kota utara. Beberapa jenius juga terluka oleh dewa keajaiban raksasa, dan penampilan mereka menjadi menyedihkan. 592. Pertempuran yang menghancurkan bumi menyebabkan seluruh kota suci raksasa bergetar. Ratusan ribu warga ketakutan karena mereka mati-matian berlari menuju distrik kota selatan. Jitian Singh dan sembilan kebanggaan langit tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkan warga. Mereka hanya bisa melawan dewa roh kudus raksasa dengan sekuat tenaga. Pedang ilahi penusuk langit. Di Jianxing melangkah ke langit malam saat dia melakukan teknik pedang dengan kedua tangan. Dia menyuntikkan truyuan dalam jumlah besar ke pedang kuno Cloud Scar. Tiba-tiba, pedang kuno Cloud Scar melebar hingga 10 meter dan berubah menjadi pedang emas raksasa. Itu menebas langit malam menuju Dewa Roh Kudus Raksasa. Di mata semua orang, teknik pedang di Jianxing seperti mengendalikan pedang terbang. Itu pasti cukup kuat untuk menghancurkan dunia. Bang! Pedang kuno Cloud Scar yang bersinar menusuk punggung Juling dan suara teredam terdengar. Namun, pedang kuno Cloud Scar tidak dapat menembus pertahanan Dewa Roh Kudus Raksasa. Itu hanya mengirim Dewa Roh Kudus Raksasa terbang 100 meter jauhnya. Dewa Roh Kudus Raksasa sangat marah. Dia menoleh dan menatap di Jianxing. Mata emasnya dipenuhi dengan cahaya biru yang melonjak saat dia menembakkan sinar petir. Kabum! Sinar petir yang panjangnya lebih dari 10 meter dan setebal ember langsung merobek langit malam dan menghantam di Jianxing. Di Jianxing tidak punya waktu untuk mengelak. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memblokir dengan pedang kuno Cloud Scar. Dia ditelan oleh sinar petir dan menabrak tanah di bawah. Ledakan. Dalam ledakan yang memekakkan telinga, kawas selebar 100 meter terbentuk di tanah. Kerikil dan debu beterbangan kemana-mana. Di Jianxing terbaring di dasar kawah. Dia seperti sepotong arang. Asap hitam mengepul dari tubuhnya. Dia sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Meskipun dia belum mati, dia terluka parah. Kekuatan tempurnya sangat lemah. Meski begitu, dia masih menahan lukanya dan berteriak, untuk apa kalian semua masih berdiri di sana. Serang titik lemahnya. Anda hanya dapat membunuhnya jika Anda mematahkan matanya. Jitianxing dan yang lainnya melihat bahwa setelah Dewa Roh Kudus Raksasa melepaskan sinar petir dengan mata Roh Gunturnya, gerakannya sedikit lamban. Semua orang segera menyadari bahwa di Jitianxing benar, mata Roh Guntur pasti kelemahan dari Dewa Roh Kudus Raksasa. Itu juga kunci untuk mengalahkannya. Oleh karena itu, Qian Shan Zhenwu, Duan Mu Yulong, dan yang lainnya dengan cepat menggunakan jurus pembunuhan terkuat mereka untuk menyerang mata Juling Shen. Qian Shan Zhenwu melepaskan kekuatan penuhnya. Tubuhnya membengkak hebat dan berubah menjadi raksasa setinggi 3 meter. Jubahnya berkibar tertiup angin. Lima ki penyatuan. Pedang bintang gayung besar. Qian Shan seperti dewa perang. Dia memegang pedang cahaya bintang sepanjang 10 meter dengan kedua tangan dan menebas dahi Juling Sen. Ki asli yang agung dan perkasa menimbulkan angin kencang di langit. Pedang besar perak yang menyilaukan itu seperti aliran bintang yang merobek langit malam dan menembus bola cahaya kemasan yang telah ditembakkan Juling Sen. Dalam sekejap, Qian Shan Zhenwu berlari sejauh 100 meter dan tiba di depan Juling Shen dengan pedangnya. Merasakan ancaman tersebut, Juling Shen segera mengangkat sepasang telapak tangannya yang lebar di atas kepalanya untuk menangkis pedang Qian Shan Zhenwu. Bang! Pedang bintang biduk menebas telapak tangan Juling Shen, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi yang mengguncang langit. Juling Shen dihancurkan ke tanah oleh kekuatan yang kuat, menciptakan kawah besar di tanah. Tanah dalam radius 10 mil terbuka dan parit-parit yang padat. Namun, telapak tangannya tidak terluka hanya cahaya kemasan yang meredup banyak. Berdiri di kawah yang dalam, dia menatap Yan Shen, Shen Wu di langit dan meraung dengan marah. Memanfaatkan kesempatan ini, Duan Mu Yulong yang sudah lama menunggu akhirnya melancarkan serangannya. Dia memegang busur emas di tangan kirinya dan pedang di tangan kanannya sebagai anak panah. Dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk menembakkan panah yang menakutkan. Bintang jatuh. Duan Mu Yulong berteriak dengan suara rendah. Dia menarik busur ke bulan purnama, menyebabkan pedang berubah menjadi pita emas dan dengan keras menembak ke mata Juling Sen. Streamer sepanjang 10 meter itu sangat tajam. Bahkan bisa menembus gunung setinggi 1000 meter dalam sekejap. Teknik rahasianya bernama Starfall, itu menyeratkan bahwa bintang-bintang pun bisa ditembak jatuh. Tentu saja, kekuatannya sangat luar biasa. Ketika pita emas menembak ke arah mata Juling Sen, beberapa keajaiban melebarkan mata mereka dan menatap ke arah pita itu. Semua orang penuh antisipasi dan ingin melihat hasilnya. Terutama Duan Mu Yulong yang penuh harapan dan kerinduan. Hatinya ada di tenggorokannya. Jika panahnya bisa menghancurkan mata Juling Sen, dia akan menjadi kontributor terbesar dan pahlawan paling mempesona dalam penilaian ini. Namun, ketika panah Starfall hendak mengenai mata Juling Sen, Juling Sen tidak punya waktu untuk mengelak atau memblokir. Dia langsung menutup matanya dan memiringkan kepalanya. Bang! Di tengah suara teredam yang memekakkan telinga, panah Starfall mengenai Titan Spirit God, tetapi tidak menembus satu matanya. Sebaliknya, itu mengenai dahinya. Juling Sen terhempas oleh hantaman yang mengerikan di tempat dan dengan keras menabrak tepi kawah. Tiba-tiba, kawah selebar meter itu menjadi dua kali lipat. Setengah dari kota, juling terguncang oleh dampaknya. Sebuah lubang berdarah ditembakkan di dahi juling sen. Darah emas menyembur keluar, namun lubang berdarah itu tidak cukup dalam untuk melukai juling sen secara serius. Juling sen sangat marah. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan pedang yang menusuk dahinya. Dia menghancurkannya dengan kasar, kemudian dia membuka matanya dan mengumpulkan sinar petir yang menakutkan. Dia dengan ganas menembaknya kedua-muyulong. Duanmu Yulong benar-benar tercengang, hatinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan kekecewaan. Dia tidak pernah berpikir bahwa panah yang telah dia persiapkan sejak lama dan menggunakan seluruh kekuatannya akan gagal. Ketika sinar petir melesat ke arahnya, dia tiba-tiba terbangun dan tanpa sadar mengelak. Sayangnya, sudah terlambat, dia langsung terkena sinar petir dan terbang seribu meter jauhnya. Celepuk, Duanmu Yulong menabrak puing-puing dan berubah menjadi arang hitam. Asap hitam mengepul dari tubuhnya. Luka-lukanya mirip dengan di Jianxing. Tubuhnya berdarah dan terluka parah. Kekuatan tempurnya melemah hingga ekstrim. Qian Shan Zhenwu dan para jenius lainnya melihat hasil dari Di Jian dan Duan Mu Yulong. Wajah mereka menjadi sangat jelek. Beberapa orang ingat bahwa Ji Tian juga terkena sinar petir. Namun, dia telah memblokirnya dengan sayap emasnya dan tidak terluka. Saat itu, mereka belum mengetahui kekuatan dari berkas petir tersebut. Sekarang setelah mereka melihat kengerian dari sinar petir, mereka merasa bahwa Ji Tian tidak dapat diduga. Pada saat yang sama, Ji Tianxing tiba-tiba melepaskan embrio pedang itu, berubah menjadi pedang emas sepanjang 30 meter, dan menebas Juling Sen. Qian Shan dan para jenius lainnya melihat bahwa dia menyerang Juling Sen tanpa takut mati. Mereka segera berseru dan mencoba membujuknya, Ji Tianxing, cepat kembali! Jangan gegabuh! Jika kita dikalahkan satu persatu, tidak ada dari kita yang bisa menyelamatkan Kota Juling." Di Jianxing berkata bahwa dia bisa mematahkan kelemahannya. Itu hanya teori, kamu tidak bisa menghancurkan mata spiritual Juling Sen. Semua orang tahu bahwa mata spiritual petir adalah kelemahan Juling Sen. Juling Sen pasti akan menjaganya. Kata-kata di Jiangxing hanyalah sebuah teori. Itu tidak mungkin untuk dicapai. 593. Namun, tidak ada yang tahu pikiran dan niat Ji sing yang sebenarnya. Ketika di Jiangxing menunjukkan kelemahan Juling Sen dan memberikan saran, dia tahu bahwa itu tidak dapat diandalkan. Oleh karena itu, dia menggunakan jurus pamungkasnya untuk menyerang Juling Sen, bukan untuk menyerang kelemahan Juling Sen. Dia punya rencana dan rencananya sendiri. Pedang penghakiman. Jitian Sing meraung rendah saat dia mengendalikan pedang besar emas sepanjang 30 meter itu. Itu meledak dengan kekuatan destruktif saat menyerang Dewa Juling dengan kejam. Bam! Dalam kebisingan tumpul, pedang penghakiman menusuk dahi Juling Sen. Secara kebetulan, pedang itu menusuk luka sebelumnya. Tiba-tiba, luka yang ditusuk oleh Starfall Arrow langsung melebar beberapa kali lipat. Luka yang lebar dan dalam itu seperti mulut berdarah, memperlihatkan tulang putih di dalamnya, dan darah merah tua terus mengalir keluar. Cedera Juling Sen segera memburuk, dan kekuatannya mulai melemah. Dia meraung dengan marah dan bergegas ke Jitian Sing secepat aliran cahaya, melambaikan sepasang telapak tangan raksasa untuk memukulnya. Jitian Sing mengubah pedang penghakiman kembali menjadi embrio pedang. Begitu dia memasukkannya kembali ke tubuhnya, dua telapak tangan raksasa yang lebar menyerangnya dari kedua sisi. Telapak tangan Juling Sen bisa menghancurkan gunung menjadi bubuk. Jika dia dipukul, bagaimana dia bisa bertahan? Pada saat kritis, dia menutup sayap emasnya tanpa ragu untuk melindungi dirinya sendiri. Ledakan. Di tengah ledakan yang memekakkan telinga, sepasang telapak tangan raksasa menghantam Ji Tianxing, menenggelamkan sosoknya. Semua jenius tiba-tiba menunjukkan ekspresi ngeri, dan suasana hati mereka menjadi sangat rumit. Menurut pendapat semua orang, Ji Tianxing dikutuk dan pasti akan dihancurkan menjadi pasta daging. Namun, setelah Juling Sen melepaskan telapak tangannya, sosok Ji Tianxing muncul kembali, dan dia utuh. Pada saat ini, Juling Sen mencengkeramnya dengan telapak tangan kanannya dan membantingnya ke tanah di bawah. Bam! Jitian Sing menabrak tanah dengan keras, menciptakan kawah besar di tanah. Debu dan kerikil berterbangan ke udara. Setengah dari Juling Sen bergetar, dan tanah retak seperti jaring laba-laba. Jitian Sing berjuang untuk beberapa saat sebelum keluar dari lubang yang dalam dan terbang kembali ke langit. Dia benar-benar tanpa cedera, dan tidak ada satu luka pun di tubuhnya. Hanya darah yang keluar dari mulut dan hidungnya. Itu karena organ dalamnya telah terluka. Namun, kecepatan terbangnya tidak berkurang sedikit pun. Jelas, lukanya tidak serius. Shan Zenwu dan para jenius lainnya tercengang. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Sua. Jitian Sing berubah menjadi aliran cahaya kemasan dan terbang ke langit, menuju ke timur tanpa ragu. Juling Sen tampaknya tidak menyangka bahwa dia akan tetap hidup dan menendang setelah mengalami pukulan yang begitu berat. Tampaknya dia merasa sangat terhina, dan dia sangat marah hingga hampir mengamuk. Mengaum. Juling Sen mengangkat kepalanya dan meraung. Api kemasan menyala di sekujur tubuhnya, dan gumpalan guntur dan kilat melilit di sekelilingnya. Mata tunggalnya menatap tajam ke arah Jitian Sing saat tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya kemasan. Itu menyerang Jitian Sing secepat mungkin dan mulai mengejarnya. Jitian Sing melarikan diri dengan putus asa. Dalam sekejap mata, dia telah terbang keluar dari kota Juling Sen dan terus terbang menuju pegunungan di timur. Juling Sen sangat membencinya. Tidak peduli apa, dia ingin membunuhnya terlebih dahulu untuk melampiaskan amarahnya. Itu mengabaikan sembilan jenius lainnya dan orang-orang di kota dan mengejar ke arah timur secepat kilat. Melihat adegan ini, sembilan jenius tiba-tiba mengungkapkan ekspresi rumit dan mulai berdiskusi. Qian Shan Zhenwu mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Tianxing sengaja melukai Juling Shen untuk memancingnya keluar kota. Yu Zengfei mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, Jika kita terus berperang di kota, akibat dari pertempuran ini akan menghancurkan kota Juling Shen. Ji Tianxing melakukan ini untuk melindungi orang-orang di kota Juling Sen, tetapi terlalu berbahaya baginya untuk melakukannya. Cedera di Jianxing sangat serius. Namun, pada saat kritis ini, ia harus menunjukkan semangat kepahlawanan. Dia berkata dengan suara rendah, kita tidak bisa membiarkan dia bertarung sendirian. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Ayo kejar dia dan kepung Juling Sen di luar kota. Setelah mengatakan itu, para jenius terbang keluar dari Juling Sen City untuk mendukung jitian sing Hanya Duanmu Yulong yang keberatan. Dia dengan cepat membujuk mereka. Jitian Tianxing memiliki harta misterius untuk melindunginya. Dia bisa menahan serangan gila Juling Sen tanpa mati. Apa yang bisa kita lakukan jika kita pergi? Karena Jitian Tianxing berani memancing Juling Sen pergi, dia harus memiliki kepercayaan diri yang sesuai. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menenangkan orang-orang di kota untuk mencegah kekacauan di kota. Duanmu Yulong sudah terluka parah. Tentu saja, dia tidak ingin melawan Juling Sen lagi. Selain itu, dia diam-diam berdoa agar Juling Sen membunuh Jitian Tianxing. Dengan begitu, dia tidak perlu menyia-nyiakan lebih banyak usaha. Namun, Qian Shan Zhenwu, Di Jianxing, dan Yu Zhengfei menolak untuk mendengarkan sarannya, mereka semua terbang ke arah timur kota Julingsen. Dalam sekejap mata, hanya Duan Mu Yulong dan ketiga pangeran yang tersisa di kota. Lima orang jenius lainnya pergi untuk mendukung Ji Tianxing. Duan Mu Yulong memandangi sosok semua orang yang terbang menjauh dan mencibir di dalam hatinya. Huh, kalian idiot lebih baik mati di tangan Julingsen bersama dengan Ji Tianxing. Setelah itu, dia membawa Liu Zikang, Lu Ziyuan, dan Ye Yifan untuk menenangkan orang-orang dan merawat yang terluka. Setelah jitian Tianxing meninggalkan kota Juling dia terbang menuju pegunungan di timur. Setelah dia menyelidiki kuil yang ditinggalkan, dia menyimpulkan bahwa pohon dan patung kuno di kuil itu kemungkinan besar terkait dengan apa yang dicari Juling Oleh karena itu, dia memutuskan untuk memancing Juling ke kuil yang ditinggalkan untuk melihat apakah dia dapat menemukan petunjuk. Swash! Kecepatan Juling Sen jauh lebih cepat daripada Ji Tianxing. Dia dengan cepat menyusulnya. Ji Tianxing tidak melihat ke belakang. Dia diam-diam menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajahi langit malam di belakangnya. Melihat Juling Sen hanya berjarak 300 meter darinya, dan jaraknya terus-menerus diperpendek, dia diam-diam merasa cemas. Kecepatan Juling Sen terlalu cepat. Saya harus menemukan cara untuk meningkatkan kecepatan saya. Aku tidak bisa membiarkan dia mengejarku. Tujuannya adalah untuk memancing Juling Sen ke kuil yang ditinggalkan, bukan untuk bertarung dengan Juling Sen. Namun, dia mati-matian mengepakkan sayap emasnya dan mencapai kecepatan maksimumnya. Tetap saja, dia tidak bisa menarik diri dari Juling Sen. Juling Sen hanya berjarak 200 meter darinya. Mata emas Juling Sen mengumpulkan petir biru dan akan melepaskan sinar petir lainnya. Pada saat kritis ini, sebuah ide tiba-tiba terlintas di benak Ji Tianxing. Dia mengingat adegan di Jianxing terbang di atas pedang dan tiba-tiba mendapat ide. Dia mengaktifkan embrio pedang di tubuhnya dan mengubahnya menjadi pedang emas sepanjang 3 meter. Kemudian, dia menginjak pedang raksasa yang dibentuk oleh embrio pedang dan meledak dengan kekuatan inti sejati yang kuat. Dia mati-matian terbang ke depan. Swash! Pedang emas raksasa memotong langit malam dengan kecepatan yang sangat cepat dan menerbangkannya ke pegunungan yang sunyi. Dalam sekejap mata, jarak antara Jitian Sing dan Juling Sen lebih dari 300 meter. Mata roh guntur Juling Sen melepaskan sinar petir, tapi itu melewati bahu Jitian Singh dan menabrak gunung setinggi seribu kaki. Ledakan 594 Seorang jenius seni bela diri sejati tidak hanya pandai memahami berbagai hal, tetapi juga pandai belajar dari orang lain. Ji Tianxing telah melihat Di Jianxing terbang di atas pedang dan terinspirasi. Dia juga telah menerbangkan embrio pedang dan berhasil melarikan diri pada saat kritis. Namun, Di Jianxing terbang di pedang kuno Cloud Scar. Meski terlihat keren, dia telah berlatih keras selama lebih dari 10 tahun. Namun, Ji Tianxing berbeda. Dia tidak terbang di atas pedang harta, tapi embrio pedangnya sendiri. Embrio pedang adalah bagian dari tubuhnya dan berada di bawah kendalinya. Itu seperti perpanjangan dari tubuhnya dan tidak akan membuat kesalahan apapun. Oleh karena itu, dia berhasil terbang di atas embrio pedang untuk pertama kalinya dan meningkatkan kecepatan terbangnya hingga batasnya. Kecepatan terbang dengan pedang secepat kilat, jauh lebih cepat daripada terbang dengan sayap. Namun, terbang di atas embrio pedang akan menghabiskan energi embrio pedang dengan cepat. Saya tidak bisa menggunakan metode ini untuk bepergian. Saya hanya dapat menggunakannya untuk melarikan diri atau menghindari serangan pada saat-saat kritis. Ji Tianxing berpikir pada dirinya sendiri saat sedikit senyum melintas di matanya. Lagi pula, dia punya satu kartu truf lagi, terbang di atas pedang. Ji Tianxing berhenti berpikir dan menoleh untuk melihat langit malam di belakangnya. Dia melihat Juling masih mengejarnya. Juling meraung dengan marah dan meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Namun, dia hanya bisa menjaga jarak 300 meter dan tidak bisa mengejar. Tampaknya kecepatan terbang pada embrio pedang sebanding dengan kecepatan kultivator tahap asal langit. Memikirkan hal ini, Ji Tianxing sedikit terkejut, tetapi dia juga merasa sangat bersyukur. Segera, 15 menit berlalu. Ji Tianxing melintasi sembilan pegunungan dan terbang lebih dari 100 mil, tiba di gunung tempat kuil yang ditinggalkan itu berada. Julingsen juga mengejarnya, dia tampak seperti tidak akan menyerah sampai dia membunuh Jian Wushuang. Sekitar 20 mil di belakang Julingsen, ada lima lampu yang menyilaukan. Mereka adalah Qian Shan Zhen Wu, Yu Zhengfei, dan yang lainnya. Ji Tianxing mendarat di puncak gunung. Dia segera melambaikan tangannya dan menembakkan beberapa lampu warna-warni ke puncak gunung yang kosong. Setelah beberapa napas, dia menutup arah sihir tanpa bentuk tahap asal langit. Us! Cahaya putih melintas di puncak gunung dan pemandangan berubah. Sebuah kuil kuno muncul dari udara tipis di atas tanah coklat gelap yang awalnya kosong. Beberapa dinding istana bobrok telah runtuh, dan beberapa atap telah ambruk. Puing-puing menumpuk di antara dinding bobrok, dan lapisan debu tebal menutupi tanah. Halaman di belakang istana juga bobrok. Sebagian besar rumah telah runtuh, dan tanah pekarangan yang diaspal dengan batu hitam juga penuh dengan lubang dan retakan. Hanya pohon kuno dan patung kuno di halaman yang tetap tidak bergerak, memancarkan aura kuno. Jitiansing berdiri di ruang terbuka di depan kuil dan menoleh untuk melihat Juling Sen di langit malam. Juling Gat bergegas mendekat dengan tatapan membunuh. Saat dia hendak melepaskan sinar guntur, dia tiba-tiba melihat kuil tua itu muncul. Dia tertegun. Itu berhenti di udara dan menatap kuil bobrok itu dengan mata tunggalnya. Ada sedikit keraguan dan kerumitan di matanya. Ji Tianxing mengamatinya dan melihat perubahan di matanya. Dia berpikir dalam hati, kuil yang ditinggalkan ini adalah tempat pemujaannya saat itu. Harus diingat. Namun, saat pikiran ini terlintas di benaknya, Juling Sen telah mengalihkan pandangannya dari kuil. Mengaum. Juling Sen meraung dengan marah. Cahaya listrik biru yang melonjak terakumulasi di mata tunggalnya dan melepaskan sinar petir dengan gemuruh yang keras. Kabum. Sinar Guntur, yang panjangnya lebih dari 10 meter, merobek langit malam dan menabrak, dengan kejam menyerang Jitian Singh. Jitian Singh sudah siap. Dia segera menutup sayap emasnya untuk melindungi dirinya sendiri. Ledakan. Sinar Guntur menghantamnya dengan kejam, menenggelamkan sosoknya dan meledak dengan suara yang menghancurkan bumi. Petir biru yang menyilaukan melonjak seperti banjir, langsung menutupi puncak gunung dan menenggelamkan setengah dari candi yang bobrok. Seluruh puncak gunung berguncang hebat dan membuka beberapa jurang lebar. Segera. Itu akan berantakan. Sebuah lubang besar meledak terbuka di tanah, dan bumi hangus hitam berceceran di mana-mana. Jitian Sing terbaring di dasar lubang, terkubur di tanah hitam yang hangus. Sayap emasnya masih bersinar dengan kecemerlangan yang mempesona. Dia mengepakkan sayapnya dan mengibaskan bumi hangus yang terkubur di tubuhnya. Sosoknya melintas dan terbang ke langit. Ketika dia kembali ke langit, dia melihat setengah dari kuil telah hancur. Istana kuno yang bobrok telah menghilang, dan ruang terbuka yang luas di depan istana telah berubah menjadi lubang yang dalam. Hanya setengah dari halaman bobrok yang tersisa di puncak gunung. Tembok halaman dan rumah-rumah tua juga telah berubah menjadi reruntuhan oleh gelombang kejut yang dahsyat. Sepintas, puncak gunung tertutup tanah hitam hangus, dan asap hitam pekat masih mengepul. Hanya pohon kuno, yang tingginya lebih dari seratus kaki, dan patung sederhana tanpa hiasan yang masih berdiri. Anehnya, pohon purba itu masih hijau dan rimbun. Puluhan ribu cabang dan daunnya tidak terluka. Patung itu juga stabil seperti batu, tanpa ada retakan. Julingsen juga menyadari hal ini. Dia menatap patung di reruntuhan dengan mata tunggalnya dan langsung terpana. Meskipun patung kuno itu berbintik-bintik dengan perubahan kehidupan, dapat dikenali dengan jelas bahwa patung itu persis sama dengan Juling Sen. Selain itu, ada hubungan dekat yang tak terlihat antara Juling Sen dan patung itu, seolah-olah mereka adalah satu. Juling Sen tampaknya tenggelam dalam pikirannya. Dia berhenti di udara dan menatap patung dan pohon kuno, untuk sementara menghentikan serangannya. Jitian Xing tidak mengambil kesempatan untuk menyerang. Dia menunjuk ke patung dan pohon kuno dan berkata kepada Juling Sen, Juling Sen, saya dapat melihat bahwa niat awal Anda bukanlah untuk menghancurkan kota suci raksasa, atau untuk membantai orang-orang percaya Anda. Anda sepertinya sedang mencari sesuatu. Mungkin Anda tidak mengerti apa yang saya katakan, tetapi Anda harus bisa merasakan bahwa patung dan pohon kuno itu mungkin yang Anda cari. Juling Sen mendengar suaranya dan menatapnya dengan satu mata. Sepertinya sedang memikirkan apa yang dia katakan dan apa maksudnya. Meskipun tidak dapat memahami kata-kata Jitian sing ia dapat merasakan bahwa Jitian Sing tidak memiliki niat jahat atau niat membunuh. Seolah-olah dia sedang menjelaskan sesuatu padanya. Juling menatap Jitian Sing dalam-dalam, dan kemudian mendarat di reruntuhan bumi yang hangus. Itu menatap patung kuno dan pohon kuno. Namun, saat ini, Qian Shan Zhenwu, Di Jianxing, dan Yu Zheng Fei tiba. Desir, 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 lima pita menembus langit malam dan mencapai puncak reruntuhan kuil. Semua orang belum mengetahui situasi di lapangan. Mereka hanya melihat Juling Sen berdiri di reruntuhan dengan punggung menghadap mereka, menatap patung itu dengan penuh perhatian. Tiba-tiba, Qian Shan dan Di Jianxing sangat senang, dan mata mereka berkilat dengan niat membunuh. Ini kesempatan bagus. Ayo cepat, kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Hampir bersamaan, Qian Shan dan Di Jianxing menyerang bersama. Mereka menebas beberapa sinar pedang yang bisa membelah langit dan bumi, mengarah ke kepala Juling Sen. Berhenti, Ji Tianxing menyadari ada yang tidak beres dan langsung berteriak dengan dingin. Namun, sudah terlambat ketika dia berteriak pada semua orang. 595. Ledakan. Di tengah kebisingan yang memekakkan telinga, lima sinar pedang yang kuat menebas Juling Sen. Terperangkap lengah, Juling Sen dikirim terbang oleh lima sinar pedang dan menabrak tanah, menciptakan lubang besar. Seluruh puncak gunung benar-benar runtuh. Banyak parit muncul, membentang ke segala arah dan menyebar ke seluruh puncak gunung. Puncak gunung sudah terkoyak dan berada di ambang kehancuran. Sekarang, setelah terkena beberapa sinar pedang lagi, puncak gunung tidak tahan lagi dan runtuh di tempat. Dengan serangkaian gemuruh yang teredam, seluruh puncak gunung berubah menjadi kerikil dan tanah, menumpuk menjadi reruntuhan bukit setinggi ratusan meter. Debu dan kotoran yang naik ke langit menutupi langit lebih dari 10 mil. Pohon kuno hijau dan patung kuno terkubur oleh kerikil dan tanah yang tak terhitung jumlahnya. Juling Sen juga dimakamkan di reruntuhan. Tidak ada yang tahu apakah dia sudah mati atau masih hidup. Di langit malam, Qian Shan Zhenwu, Di Xing, dan yang lainnya tiba-tiba mengungkapkan senyum gembira. Haha, hebat! Kali ini, Cyclops akan terluka parah meski dia tidak mati. Kelima keajaiban yakin bahwa Juling Shen akan terbunuh atau terluka parah oleh gerakan pamungkas mereka ketika dia lengah. Qian Shan Zhenwu memandang Jitian Xing dengan rendah hati dan berkata dengan suara bermartabat, "Jitian Xing, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Kamu telah berhasil memimpin Juling Shen ke sini dan menarik perhatiannya." Jika kami dapat membunuh Juling Sen, Anda akan memberikan kontribusi yang besar. Dia memiliki sikap seorang pemimpin dan sepertinya memuji bawahannya. Namun, JTC menatapnya dengan dingin dan berkata dengan suara rendah, "Kamu idiot! Kamu telah merusak rencanaku. Anda terlalu naif. Apakah menurut Anda Juling Sen begitu mudah dibunuh?" Dia akhirnya menemukan kuil yang ditinggalkan dan mempertaruhkan nyawanya untuk memimpin Juling Sen ke sini. Juling Sen hendak mengungkap misteri patung dan pohon purba itu. Rencananya hampir berhasil. Tapi saat ini, Qian Shan Zhenwu dan yang lainnya menyerang dan menghancurkan seluruh puncak gunung. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Qian Shan Zhenwu, Di Jianxing, dan yang lainnya tercengang setelah dimarahi olehnya. Setelah mengingat kembali diri mereka sendiri, ekspresi favorit surga berubah. Mereka menatapnya dengan amarah. Wajah Qian Shan Zhenwu sedingin es. Dia berkata dengan nada dingin, Ji Tianxing, penampilanmu sebelumnya patut dipuji. Kamu membuatku melihatmu dengan cara baru. Tapi sekarang sepertinya kamu sudah lama ditakuti oleh dewa ajaib yang perkasa. Kamu sebenarnya sangat penakut, benar-benar mengecewakan. Mungkin dia masih harus mempertimbangkan statusnya sebagai murid dari keluarga aristokrat dan berpura-pura pendiam dan mulia, sehingga kata-katanya lebih bijaksana. Di Jianxing tidak memiliki begitu banyak keraguan. Dia memandang Jitiansing dengan dingin dan mencibir, "Jitiansing, apakah menurutmu dengan memikat dewa keajaiban perkasa di sini, kamu dapat menyelesaikan masalah sepenuhnya?" Apakah menurut Anda hanya karena Anda telah memberikan kontribusi, Anda dapat menjadi sombong dan menghina peserta lain sesuka Anda? Hur hur, jika bukan karena bantuan kami, Anda pasti sudah lama dibunuh oleh dewa keajaiban perkasa. Bagaimana Anda bisa bertahan sampai sekarang? Dua peserta lainnya juga menegur Ji Tianxing dengan kemarahan yang benar. Hanya Yu Zhengfei yang mengerutkan kening. Setelah merenung sejenak, dia bertanya, "Ji Tianxing, apakah puncak gunung ini? Saya melihat sepertinya ada patung di puncak gunung sebelumnya." Jelas Yu Zhengfei menyadari sesuatu dan menduga bahwa Ji Tianxing mungkin menemukan beberapa petunjuk. Ji Tianxing berkata tanpa ekspresi, ada dua kuil di luar kota ajaib raksasa. Kuil yang ditemukan di Jianxing adalah kuil baru yang dibangun 200 tahun yang lalu. Sebelumnya, ada candi bobrok yang sudah digunakan lebih dari 100 tahun di gunung ini. Ada pohon kuno dan patung di kuil yang ditinggalkan. Mereka tampak sedikit aneh dan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan dewa ajaib yang perkasa. Jika kita ingin menyelesaikan krisis Giant Miracle City sepenuhnya, tidak mungkin hanya mengandalkan pembunuhan. Kita harus menemukan akar masalahnya. Ji Tianxing hanya menggunakan beberapa kata untuk menjelaskan masalah ini secara ringkas dan jelas. Qian Shan Zhenwu, Di Jianxing, Yu Zhengfei, dan yang lainnya segera memahami kunci masalahnya dan wajah mereka langsung berubah. Di Jianxing, khususnya, tampak tidak wajar dan sentuhan rasa malu muncul di matanya. Qian Shan Zhenwu tidak mengubah ekspresinya dan tidak merasa malu sama sekali. Dia bertanya, Jitian Singh, maksudmu serangan dewa keajaiban perkasa terhadap orang-orang di kota ada hubungannya dengan pohon kuno dan patung itu? Sebelum Jitian Singh sempat menjawab, reruntuhan di bawah kakinya bergetar hebat. Terdengar suara gemuruh yang keras dan reruntuhan bukit runtuh. Bang! Cahaya kemasan keluar dari bukit dan melesat ke langit malam secepat kilat. Seluruh bukit yang tingginya ratusan meter itu tiba-tiba runtuh dan menjadi gundukan rendah. Qianshan Zhenwu, Di Jian Xing, dan yang lainnya diserang oleh cahaya kemasan sebelum mereka sempat bereaksi. Sosok besar dalam cahaya kemasan adalah Mighty Miracle God. Mengaum. Dewa keajaiban perkasa meraung dengan marah dan mengulurkan telapak tangannya yang lebar dan besar, menamparkan ke arah kedua orang jenius itu. Kedua jenius itu tidak bisa mengelak dan ditampar di tempat. Bang, bang. Kedua jenius itu memuntahkan darah dan terbang ribuan meter jauhnya. Mereka menabrak gunung di kejauhan, menciptakan dua lubang yang dalam dan beberapa jurang besar di gunung itu. Setelah menamparkan kedua orang jenius itu, Dewa Ajaib yang perkasa bergegas menuju Qian Shen Wu, Di Jianxing, dan Yu Zheng Fei tanpa ragu-ragu. Baru pada saat itulah mereka bertiga melihat dengan jelas bahwa ada luka besar di belakang kepala dan punggung Dewa Keajaiban Perkasa. Tulang putih terlihat di luka yang dalam, yang masih meneteskan darah emas. Namun, kekuatan Mighty Miracle ga tidak berkurang sama sekali setelah menderita luka yang begitu serius. Sebaliknya, itu dalam keadaan marah. Di Jianxing terkena sinar guntur dan terluka parah. Dia hangus hitam di seluruh. Setelah menamparkan kedua orang jenius itu, Dewa Keajaiban Perkasa menatapnya dengan satu mata dan melepaskan sinar petir yang merusak. Kabum! Ini sudah berakhir, hidupku sudah berakhir. Di Jianxing berkeringat dingin, matanya dipenuhi dengan kengerian dan ketakutan. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya melarikan diri. Tidak mungkin dia bisa menghindari sinar guntur. Dia memanipulasi pedang kuno Cloud Scar dan mengubahnya menjadi pedang emas besar untuk memblokir di depannya. Bang! Dengan suara yang memekakkan telinga, sinar guntur menghantam pedang emas besar dan mengirimnya, dan pedang itu terbang. Pedang emas besar itu roboh di tempat, pecah menjadi pecahan emas yang tak terhitung jumlahnya. Pedang kuno Cloud Scar dikirim terbang, dan jatuh ke reruntuhan. Di Jianxing diubah menjadi arang lagi, dan dibanting ke gunung yang jaraknya ribuan meter. Sebuah lubang besar terbentuk di gunung. Di Jianxing dimakamkan di reruntuhan, dan benar-benar pingsan. Meskipun dia tidak mati di tempat setelah menderita luka serius seperti itu, dia menghembuskan nafas terakhirnya. Dengan cedera tingkat ini, dia membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk sembuh sebelum dia bisa mendapatkan kembali kekuatan bertarungnya. Dewa ajaib yang perkasa benar-benar gila. Setelah mengirim di Jianxing terbang, ia menyerbu ke arah Qian Xian Zhenwu dan Yu Zhengfei dengan ganas. 596 Sebelumnya, saat Mighty Miracle God menyerang Giant Holy City, kesembilan jenius itu tidak bisa mengalahkannya. Sekarang, hanya Qian Xian Zhenwu dan Yu Zhengfei yang tersisa. Bagaimana mereka bisa menjadi tandingan dewa ajaib yang perkasa? Keduanya dikejar oleh dewa ajaib yang perkasa, jadi mereka lari menyelamatkan diri tanpa merasa malu atau malu. Lagi pula, dewa ajaib yang perkasa terlalu kuat. Dewa ajaib yang perkasa dalam keadaan mengamuk bahkan lebih menakutkan. Jika mereka berdua tidak lari untuk hidup mereka, mereka akan mati di sini. Bahkan jika mereka cukup beruntung untuk bertahan hidup, mereka pasti akan terluka parah dan pingsan seperti di Jianxing. Dewa keajaiban perkasa mengejar mereka sejauh 30 mil dan melukai Qian Shenwu dan Yu Zhengfei dengan serius. Shen Zhenwu terkena sinar petir dan hangus seperti arang. Dia lolos dengan luka serius. Yu Zengfei juga dipukuli dan berlumuran darah. Dia sangat sengsara dan harus menggunakan dua jimat asal surgawi untuk melarikan diri kembali ke kota suci raksasa. Dewa keajaiban yang perkasa tidak membunuh mereka. Dia berbalik dan terbang kembali ke arah kuil yang ditinggalkan. Saat ini, Ji Tianxing telah memasuki reruntuhan dan menemukan pohon kuno serta patung kuno di kedalaman reruntuhan. Sayangnya, puluhan ribu dahan pohon purba itu telah layu dan semua daun hijau di pohon itu rontok. Pohon purba yang penuh vitalitas itu telah berubah menjadi pohon yang gundul dan layu. Patung kuno itu juga telah terbelah menjadi dua, dan banyak retakan muncul di permukaannya. Jitian Sing menggunakan vital esensnya untuk memadatkan dua telapak tangan raksasa. Dia mengangkat pohon yang layu dan patung yang rusak dan meletakkannya di atas reruntuhan. Kekuatan yang terkandung dalam pohon kuno dan patung itu sangat kuat sehingga bahkan sense spiritual saya tidak dapat mendeteksinya. Bagaimana bisa pohon itu menjadi layu dan patung itu rusak? Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin Qian Shan Zhenwu dan empat lainnya bisa melepaskan lampu pedang yang begitu kuat. Ji Tianxing mengerutkan kening bingung dan menyadari bahwa pasti ada masalah. Dia mencoba menggunakan sense spiritualnya untuk mendeteksi patung yang rusak itu. Akibatnya, dia menemukan bahwa kekuatan misterius dan kuat yang terkandung dalam patung itu telah menghilang. Kini, patung itu sudah menjadi sangat biasa. Itu adalah patung batu yang telah tergores oleh angin dan embun beku selama lebih dari 300 tahun. Itu bisa runtuh dan hancur kapan saja. Dia kemudian menggunakan persepsi spiritualnya untuk menyelidiki pohon kuno tersebut dan menemukan bahwa ada kekuatan misterius di dalam pohon kuno yang sangat kuat. Lebih jauh lagi, energi misterius itu sepertinya terus bergetar dan mengeluarkan suara berirama. Bang, bang, bang. Jitian Sing tidak asing dengan suara yang dalam dan berirama ini. Itu adalah suara detak jantung kekuatan misterius pohon purba itu masih ada masih ada suara detak jantung dia segera mengungkapkan sedikit kegembiraan seolah beban berat telah diangkat dari pundaknya dia buru-buru memanipulasi perasaan rohnya ke dalam pohon kuno dan dengan cepat melihat bahwa kekuatan misterius yang memancarkan detak jantung sebenarnya adalah bola cahaya keemasan yang gelap di dalam cahaya keemasan yang menyilaukan ada permata emas gelap seukuran wastafel permata itu tampak seperti buah persik tetapi lebih mirip hati Permukaan batu permata itu ditutupi dengan pola yang rumit dan ada juga beberapa pola misterius yang sepertinya mengandung semacam kekuatan susunan yang dalam. Jitianxing dengan cepat memadatkan esensi sejatinya menjadi tangan raksasa dan meraih ke pohon kuno yang layu. Dia mengeluarkan permata emas berbentuk hati dan dengan hati-hati mengamatinya. Melihat permata berbentuk hati dari jarak dekat, dia menemukan bahwa permata ini seperti hidup, seperti hati yang sebenarnya. Permata itu tidak hanya bergetar secara ritmis dengan detak jantung, tetapi juga memancarkan vitalitas yang agung. Itu benar-benar memiliki vitalitas yang kuat. Permata berbentuk hati ini sebenarnya adalah makhluk hidup. Pada saat ini, Jitian Sing akhirnya mengerti. Tak heran jika patung dan pohon purba itu mengandung kekuatan misterius dan saling terhubung satu sama lain. Pantas saja pohon purba itu tampak memiliki kebijaksanaan dan kehidupan, bahkan mengeluarkan suara detak jantung. Itu semua karena permata berbentuk hati ini. Setelah memahami semua ini, pikiran lain muncul di benaknya. Permata berbentuk hati ini dirawat di pohon kuno dan terkait erat dengan patung itu. Mungkinkah itu yang dicari oleh Dewa Keajaiban Perkasa? Pada saat ini, Mighty Miracle God terbang kembali secepat kilat. Us! Itu mendarat di reruntuhan dari langit malam dan berdiri 300 meter di depan Jitian Sing. Saat kakinya menginjak tanah, tanah dalam radius 10 mil bergetar beberapa kali, dan dua jejak kaki besar tertinggal di tanah. Dewa Keajaiban Yang Perkasa memandang Jitian Sing dari atas. Ia memandangi pohon yang layu dan patung yang rusak, lalu matanya tertuju pada permata berbentuk hati. Tanpa diduga, itu tidak menyerang Ji Tianxing. Mata tunggalnya menatap permata berbentuk hati dan pupilnya menunjukkan ekspresi kegembiraan dan kegembiraan. Mengaum, mengaum, mengaum. Dewa keajaiban yang perkasa membungkuk dan merentangkan sepasang telapak tangan yang besar. Perlahan-lahan membentang ke arah Ji Tianxing dan mengeluarkan raungan rendah yang aneh dari mulutnya. Suara itu agak bergetar dan mengandung kegembiraan dan kejutan yang kuat. Jitian Tianxing menatap Dewa ajaib yang perkasa dan melihat telapak tangannya terentang. Dia mengangkat permata berbentuk hati di tangannya dan berkata dengan ekspresi serius, Dewa ajaib yang perkasa, perasaan spiritual saya merasakan bahwa Anda memiliki hubungan misterius dengan permata berbentuk hati ini. Pernapasan Anda sama dengan detak jantung permata ini. Jika saya tidak salah, hal yang Anda cari seharusnya adalah permata ini. Telapak tangan Mighty Miracle God terentang di depan Jitian Singh dan kemudian berhenti. Itu menatap Ji Tianxing dengan satu mata, mengungkapkan ekspresi perenungan yang serius, seolah-olah sedang memikirkan apa yang dikatakan Ji Tianxing. Ji Tianxing mengungkapkan sedikit senyuman. Dia memadatkan tangan besar dengan True Essence dan meletakkan permata berbentuk hati di telapak tangan kanannya. Dewa keajaiban yang perkasa melihat permata berbentuk hati di telapak tangannya dan kemudian menatap Ji Tianxing dengan dalam. Tiba-tiba, ia menekuk kaki kanannya dan berlutut dengan satu kaki di tanah. Itu memegang permata berbentuk hati di tangan kanannya dan menutupi jantungnya dengan telapak tangan kirinya. Itu menundukkan kepalanya ke arah Ji Tianxing dan berhenti selama tiga napas waktu. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah etiket klan raksasa Cyclops. Itu untuk mengungkapkan rasa terima kasih yang paling tulus kepada pihak lain. Setelah memberi hormat, Dewa Keajaiban Perkasa perlahan berdiri. Telapak tangan kanannya melonjak dengan cahaya keemasan yang kaya, dan kekuatan agung dituangkan ke dalam permata berbentuk hati. Tiba-tiba, Permata berbentuk hati seukuran wastafel membengkak dan mekar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Hanya dalam beberapa saat, permata berbentuk hati itu telah membengkak seukuran rumah. Pola dan pola misterius di permukaan, permata emas gelap semuanya dihilangkan oleh dewa ajaib yang perkasa. Permata itu kembali ke keadaan semula, berubah menjadi hati emas yang besar. Setelah itu, dewa ajaib yang perkasa memegang hati emas di tangan kanannya dan menekannya ke jantungnya. Hati emas mekar dengan cahaya keemasan dan perlahan menyatu ke dalam tubuhnya, mengebor ke dalam jantungnya. Ketika hati emas kembali ke posisi semula, tubuh dewa keajaiban perkasa bergetar. Itu menutup matanya dan diam-diam mengoperasikan seni bela dirinya. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya menyala dengan cahaya spiritual lima warna yang menyilaukan dan melesat ribuan kaki ke langit, menerangi puluhan mil langit malam di sekitarnya dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Selain itu, Ji Tianxing dapat merasakan bahwa kekuatan dalam tubuh Dewa Keajaiban Perkasa sedang mengalami perubahan dan peningkatan yang drastis. Itu awalnya di puncak tingkat ke-9 Sky Origin Stage, setengah langkah ke Soul Refining Stage. 597. Ji Tianxing menyaksikan perubahan Juling Sen dengan matanya sendiri, serta prosesnya menembus ke alam pemurnian jiwa. Dia segera mengerti bahwa hati emas itu awalnya milik Juling Sen. Sebelumnya, Juling Sen kehilangan hati, jadi ia hanya memiliki kekuatan setengah langkah Soul Refining Realm, dan ia masih mencari jantungnya kemana-mana. Sekarang hatinya telah kembali ke posisi semula, ia menembus belenggu dan mencapai alam pemurnian jiwa. Selain itu, Ji Tianxing dapat dengan jelas merasakan bahwa aura Juling Sen kuat dan agung, dan ada juga aura mengamuk yang kental. Sekarang, aura Juling Sen menjadi lebih kuat dan agung, tetapi tidak ada lagi aura mengamuk. Tampaknya sangat sakral dan agung, seperti dewa sejati. Meskipun Ji Tianxing ingin tahu mengapa Juling Sen kehilangan hatinya. Mengapa hatinya tersembunyi di pohon kuno kuil yang ditinggalkan. Apa cerita di balik ini? Apa yang dialaminya? Namun sayangnya, dia dan Juling Sen tidak berbicara dalam bahasa yang sama, sehingga mereka tidak dapat berkomunikasi. Setelah beberapa saat, Juling Sen selesai menerobos dan membuka mata emasnya. Seluruh tubuhnya melonjak dengan cahaya warna-warni, mengalir ke langit malam, menyebar ke segala arah, memercik di sekitar puncak gunung dan bumi. Tiba-tiba, pemandangan magis muncul di sekitar puncak Gunung Tandus, di tanah tandus, rerumputan hijau, dan pepohonan segera muncul. Rerumputan dan pohon muda di tanah tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, berubah menjadi hutan lebat dan padang rumput. Setelah beberapa ratus napas waktu, puncak gunung di sekitarnya ditutupi oleh rerumputan hijau dan hutan. Gunung dan sungai dalam radius puluhan mil dipulihkan menjadi vitalitas dan kehijauan. Bahkan, ada aliran dan air terjun di pegunungan, seperti pemandangan yang indah. Adegan ajaib seperti itu seperti keajaiban. Ji Tianxing penuh keterkejutan dan kerinduan, berpikir pada dirinya sendiri, mungkinkah ini adalah kekuatan dan sarana dari pembangkit tenaga Soul Refining Realm? Pada saat ini, Julingsen menundukkan kepalanya dan menatapnya, mengulurkan tangan kanannya ke arahnya dan mata tunggalnya menunjukkan tatapan ramah. Ji Tianxing samar-samar mengerti artinya dan terbang ke telapak tangannya dan berdiri diam. Kemudian, Julingsen menempatkannya di bahu kirinya, membawanya ke langit dan terbang ke arah kota Juling. Setelah mereka berdua pergi, dua kandidat yang berlumuran darah diam-diam merangkak keluar dari salah satu gunung yang retak. Mereka tampak agak menyedihkan. Keduanya adalah kebanggaan surga yang mengikuti Qian Shen Wu. Baru saja, mereka telah dikirim terbang oleh telapak tangan Juling Shen. Mereka terluka parah dan menabrak puncak gunung. Jadi, mereka berpura-pura mati dan tidak muncul. Adegan Ji Tianxing mengeluarkan hati emas dan mengembalikannya ke Juling Shen terlihat jelas oleh mereka berdua. Keduanya sangat terkejut, dan emosi mereka sangat rumit. Namun, mereka bersembunyi di puncak gunung dan tidak berani menampakkan wajah mereka. Saat ini, mereka menunggu Jitian Sing dan Juling Sen pergi jauh sebelum mereka berani keluar. Keduanya berdiri di padang rumput dan melihat sosok Juling Sen dan Jitian Sing saat mereka pergi. Wajah mereka dipenuhi dengan kecemburuan dan kecemburuan. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Jitian Sing akan mengalami pertemuan yang begitu kebetulan. Dia menemukan apa yang dicari oleh Dewa Keajaiban Perkasa dan bahkan menerima rasa terima kasih dari Dewa Keajaiban Perkasa. Mungkin kita salah sejak awal. Krisis kota suci raksasa tidak bisa diselesaikan dengan pembunuhan. Kami dipukuli dengan sangat menyedihkan oleh Dewa Ajaib yang perkasa, tetapi Jitian Sing bisa berteman dengan Dewa Ajaib yang perkasa. Tampaknya krisis ini akan teratasi. Jitian Sing akan menjadi pahlawan terbesar, sayangnya. Memikirkan hal ini, mereka berdua sedikit gugup. Jika krisis kota suci raksasa diselesaikan, penilaian ini akan berakhir. Berdasarkan kinerja mereka akhir-akhir ini, dapatkah mereka lulus penilaian pengadilan kekaisaran? keduanya sedikit tertekan. Mereka memiliki firasat akhir yang buruk. Dewa ajaib yang perkasa terbang kembali ke kota suci raksasa bersama Jitian Sing. Sepanjang jalan, Dewa Keajaiban Perkasa akan menyemprotkan aliran Cian yang luar biasa ketika mereka terbang di atas gunung dan sungai tandus. Cahaya Cian tak berujung, yang mengandung vitalitas agung dari hutan hijau, jatuh di pegunungan tandus dan tanah tandus. Segera, rerumputan dan pepohonan tumbuh. Rerumputan dan anakan tumbuh dengan cepat. Hanya dalam beberapa lusin napas, mereka tumbuh menjadi padang rumput dan hutan, menutupi pegunungan tandus dan bumi dengan warna hijau pekat. Kemanapun Dewa Keajaiban Perkasa terbang, gunung dan sungai tandus dikembalikan ke keadaan semula. Gunung dan sungai menjadi indah dan penuh energi spiritual. Setengah jam kemudian, ketika Dewa Keajaiban yang perkasa dan Jitian Sing terbang kembali ke kota suci raksasa, hutan belantara coklat tua di luar kota telah menjadi padang rumput hijau. Kota itu masih berisik dan mendidih. Ratusan ribu orang masih dalam keadaan panik dan ketakutan. Duan Mu Yulong, ketiga pangeran, Qian Shan Zhenwu, Yu Zhengfei, dan yang lainnya semuanya menahan luka mereka. Mereka sibuk menghibur orang-orang di kota dan membersihkan reruntuhan di distrik kota utara. Tiba-tiba, banyak orang melihat Mighty Miracle God terbang ke atas kota dan berdiri di udara. Banyak orang ketakutan karena akalnya. Mereka berteriak ketakutan dan putus asa dan melarikan diri dengan panik. Wajah Duan Mu Yulong, Qian Shan Zhenwu, dan lainnya menjadi jelek. Mata mereka dipenuhi dengan kesedihan dan ketidakberdayaan. Brengsek! Mengapa Dewa Ajaib yang perkasa kembali? Sepuluh kontestan terluka parah. Sekarang kita berada di ujung tali kita. Bagaimana kita bisa menghentikan serangan Mighty Miracle God? Ini sudah berakhir. Kota Suci Raksasa tidak bisa diselamatkan. Kota ini akan dihancurkan. Ratusan ribu orang akan mati. Aku takut kita akan mati di sini juga. Tepat ketika para elit putus asa, Kianshan Zenwu tiba-tiba melihat seseorang berdiri di bahu kiri Dewa Keajaiban Perkasa. Sosok itu tinggi dan lurus. Dia mengenakan jubah putih dan jubah emas. Dia terlihat sangat tampan dan perkasa. Qian Shan Zhenwu melihat lebih dekat dan mengenali bahwa pemuda yang luar biasa itu adalah Ji Tianxing. Ji Tianxing, dia berdiri dengan Mighty Miracle God. Qian Shan Zhenwu tertegun dan berseru tak percaya. Duan Mu Yulong dan Putra Kaisar Bela diri lainnya tercengang saat melihat sosok Ji Tianxing. Apa, apa yang terjadi? Mengapa Ji Tianxing bersekongkol dengan Dewa Ajaib yang perkasa? Apakah dia akan menghancurkan kota suci raksasa? Despicable B Asterisk Start, tidak heran dia telah menyelinap sebelumnya. Tidak, jika dia telah berjanji setia kepada Dewa Keajaiban Perkasa, dia tidak akan bisa lulus penilaian. Dia bahkan akan dihukum oleh pengadilan kekaisaran. Semua orang bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, Dewa Keajaiban Perkasa melambaikan telapak tangannya yang besar dan menembakkan aliran cahaya berwarna-warni. "Swash, swash, swash!" Kecemerlangan lima warna yang menutupi langit menyelimuti kota suci raksasa dalam radius 100 mil. Itu seperti tirai cahaya lima warna. Saat cahaya warna-warni menyinari kota, kota suci raksasa segera mengalami perubahan besar. Tanah yang rusak mulai pulih, lubang yang dalam terisi secara otomatis, dan rumah yang runtuh segera dipulihkan. Semua rumah dan bangunan yang hancur pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Cahaya warna-warni juga mengandung kekuatan penenang jiwa yang kuat. Ketika itu menyinari ratusan ribu orang, orang-orang segera menjadi tenang. Semua orang tidak lagi ketakutan dan tidak lagi melarikan diri dengan panik. Mereka juga telah menerima perintah dari Mighty Miracle God. Mereka berhenti dan menatap Dewa Keajaiban Perkasa dan Jitian Sing di langit. Mereka semua menunjukkan ekspresi saleh dan berlutut untuk beribadah. Dewa Keajaiban Yang Perkasa, Malaikat Pelindung Kita Telah Kembali. 598 Ratusan ribu orang di kota suci raksasa bersujud menyembah Jitian Sing dan Juling Sen. Orang-orang berteriak serempak, seperti guntur bergemuruh di langit, mengguncang seluruh kota suci raksasa. Orang-orang menganggap Juling Sen sebagai wali mereka dan Jitian Sing sebagai penyelamat mereka untuk berterima kasih dan menyembah. Ekspresi dan mata setiap orang mengungkapkan kesalehan dan fanatisme. Qian Shan Zhenwu, Duan Mu Yulong, dan yang lainnya membatu dan tercengang saat melihat pemandangan ratusan ribu orang sujud menyembah. Semua orang benar-benar tercengang, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kota suci raksasa, yang berada di ambang kehancuran, kembali normal dalam sekejap mata. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa? Apa yang dilakukan Ji Tianxing? Mengapa dia disebut penyelamat oleh orang-orang? Ini tidak mungkin. Kami mempertaruhkan hidup kami untuk melindungi kota suci raksasa, tetapi orang-orang di kota itu memuja Ji Tianxing. Ada masalah. Pasti ada masalah. Qian Shan Zhenwu, Duan Mu Yulong, dan yang lainnya tidak dapat menerima hasil ini. Terutama Duan Mu Yulong yang paling marah dan tidak mau. Saat ini, Juling Shen melambaikan tangannya, membuat orang-orang di kota menjadi tenang. Dia menggunakan tangan kirinya untuk menahan Ji Tianxing di depannya dan perlahan mengangkat tangan kanannya untuk menghilangkan mata emas di dahinya. Mata emas besar segera menyusut berkali-kali dan berubah menjadi bola mata emas gelap. Kemudian, Juling Sen mengendalikan bola mata emas gelap untuk terbang ke Jitian Sing dan mengebor dahinya. Dalam sekejap mata, bola mata emas gelap menyatu dengan Jitian Sing dan menjadi mata ketiganya. Ada bola mata biru di mata emas yang dipenuhi dengan petir biru yang berkedip-kedip. Jelas, itu mengandung kekuatan guntur yang kuat. Ini bukan mata ketiga biasa, tapi mata roh guntur Juling Sen. Untuk berterima kasih kepada Jitian Tianxing, Juling Sen benar-benar memberikan mata roh guntur kepada Jitian Tianxing. Ketika Jitian Tianxing berhasil menyatu dengan Thunder Spirit Eye, Juling Sen mengungkapkan senyum puas. Ratusan ribu orang di kota itu juga bersorak kegirangan. Penyelamat, pahlawan, penyelamat, teman pelindung, penyelamat yang terhormat, kami selamanya berterima kasih padamu. Qian Shan Zhenwu, Duan Mu Yulong, dan yang lainnya terkejut tak bisa berkata-kata. Mereka membatu. Mereka menatap Jitian Tianxing dengan tercengang. Melihat mata roh guntur yang baru diperolehnya, mereka sangat cemburu hingga hampir menjadi gila. Keajaiban tahu betul seberapa kuat mata roh guntur itu. Bagaimanapun, mereka semua telah diledakkan menjadi keadaan yang menyedihkan oleh sinar petir, dan sekarang Juling Sen telah memberikan mata roh guntur kepada Jitian Sing. "Mengapa ini tidak mungkin? Kenapa aku harus memberinya mata roh guntur?" Jitian Sing jelas tidak melakukan apa-apa. Apa haknya untuk menjadi penyelamat dunia dan menerima mata roh guntur? "Ah, ini tidak benar. Saya tidak percaya." Duan Mu Yulong dan para jenius lainnya sama-sama bingung dan marah. Mereka semua mengeluarkan geraman tidak puas. Namun, semuanya sudah berakhir. Sua. Di langit yang suram, cahaya putih yang menyilaukan tiba-tiba melintas dan membentuk portal teleportasi besar, yang ditangguhkan di atas kota suci raksasa. Juling Sen di langit dan ratusan ribu orang di kota tiba-tiba menjadi tidak bergerak seperti patung batu. Kecuali Jitian Sing dan keajaiban lainnya yang masih bisa bergerak normal, kota suci raksasa tampaknya telah menghentikan aliran waktu. Adegan itu benar-benar beku. Pada saat yang sama, suara yang kuat dan agung terdengar dari portal teleportasi yang besar. Kandidat, putaran kedua ujian sudah selesai. Kalian harus pergi sekarang. Semua orang segera menyadari bahwa itu adalah suara guru kerajaan. Qianshan Zhenwu, Duan Yulong, dan yang lainnya melihat kota suci raksasa yang tidak bergerak di bawah dan portal teleportasi di langit. Mereka tiba-tiba menyadari sesuatu. Ternyata dunia ini adalah dunia ilusi yang diciptakan oleh pengadilan kekaisaran dengan formasi arai. Ji Tianxing memimpin dan terbang tinggi ke langit. Dia melangkah ke portal teleportasi dan meninggalkan dunia ini. Setelah itu, Qian Shan Zhenwu, Duan Mu Yulong, dan yang lainnya sadar dan melangkah ke portal teleportasi dengan kengganan dan kemarahan. Di alun-alun di kaki Sky Reaching Peak, puluhan ribu orang masih tenggelam dalam keterkejutan. Semua orang menatap perisai cahaya besar di platform tinggi dan menyaksikan pemandangan di perisai cahaya itu berangsur-angsur menghilang. Mereka secara bertahap sadar. Setelah itu, semua orang bersorak kegirangan, berteriak dan berdiskusi dengan sengit. Ini luar biasa, Juling itu benar-benar seperti dewa. Jitian Sing terlalu ajaib, terlalu kuat. Pada awalnya, dia adalah yang paling tidak mencolok. Siapa sangka dia akan menjadi penyelamat kota suci raksasa. Ha, 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 apa yang terjadi hanya dalam beberapa hari seperti cerita yang paling realistis. Sangat menyenangkan untuk ditonton. Sebelum pemeriksaan dimulai, saya pikir Jitian Sing pasti akan tersingkir. Saya tidak berharap dia bersembunyi begitu dalam. Tidak hanya dia kuat, tetapi dia juga sangat bijaksana dan teliti. Penampilan Jitian Sing terlalu sempurna. Dia jauh melampaui semua kandidat lainnya, tidak diragukan lagi. Saya sangat mengagumi Jitian Sing. Dia tampan, kuat, tenang, dan bijaksana, berani, dan banyak akal. Dia hanyalah pria yang sempurna. Aku benar-benar ingin menikah dengannya. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa para jenius itu, yang begitu terkenal dan kuat, juga memiliki sisi yang tidak sedap dipandang. Aku benar-benar memandang rendah mereka. Iya, dua orang jenius yang paling kuat hanya peduli untuk memperebutkan kekuasaan dan berusaha untuk pamer. Beberapa jenius biasa-biasa saja, yang tidak memiliki kemampuan untuk memerintah dan memerintah, dan juga takut mati. Metode pemeriksaan pengadilan kekaisaran sungguh luar biasa. Ini nyata dan adil, dan memungkinkan setiap orang untuk mengawasi dan menilai bersama. Sangat menyenangkan untuk ditonton. Terlihat jelas bahwa aksi 10 kontestan dalam beberapa hari terakhir ditampilkan dalam perisai cahaya di platform tinggi seperti film. Puluhan ribu orang dengan jelas menyaksikan seluruh proses pemeriksaan. Mereka sangat terkejut dan bersemangat. Selain itu, setelah menyaksikan penampilan sepuluh kandidat, setiap orang memiliki pendapat dan penilaiannya sendiri di dalam hati. Hampir semua orang setuju bahwa penampilan Jitian Sing Sempurna dan Sempurna dia benar-benar penyelamat kota suci raksasa. Adapun kinerja sembilan jenius lainnya tampaknya kurang bersemangat, tidak banyak poin yang bersinar. Kerumunan masih bersorak dan berdiskusi dengan penuh semangat. Suara yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi semburan gelombang suara yang dahsyat, mengguncang seluruh alun-alun. Yun Yao, Jike, Yaner, Qian Yue, dan yang lainnya di kerumunan juga sangat bersemangat dan bersorak. Dalam beberapa hari terakhir, mereka telah menatap gambar di layar cahaya dan memperhatikan Ji Tianxing. Ketika Ji Tianxing tampil dengan baik, mereka semua bersemangat dan bersorak untuk Ji Tianxing. Ketika Ji Tianxing menemui kesulitan dan ditekan oleh para jenius lainnya, mereka berdoa dan mengkhawatirkan Ji Tianxing dalam hati. Untungnya, putaran kedua pemeriksaan akhirnya berakhir. Ji Tianxing memenuhi harapan semua orang dan menjadi yang paling mempesona dan sempurna di antara sepuluh jenius. Semua orang mengkhawatirkannya selama beberapa hari. Sekarang mereka akhirnya bisa yakin. Yun Yao, yang seperti peri es, menunjukkan senyuman yang langka. Matanya penuh kepuasan. Dia bergumam dalam hati, "Tianxing, kamu benar-benar yang paling luar biasa. Tidak peduli seberapa luar biasa para jenius, Anda adalah yang paling mempesona." Jika dan Yaner melompat ke girangan, melambaikan tangan dan bersorak untuk Ji Tianxing. Kakak Tianxing, kamu sangat hebat. Saya tahu Anda akan selalu menjadi yang terbaik. Anda adalah penyelamat kota suci raksasa. Kakak Tianxing sangat tampan sehingga dia telah menembus surga. Bahkan roh kudus raksasa harus berlutut untuk memberi hormat kepadanya dan memberinya mata dewa. Ini adalah kehormatan tertinggi. Qian Yue juga tersenyum dan menyipitkan matanya. Dia berkata dengan bangga, saya telah mengatakannya sebelumnya. Dengan cara penatua Ji kami, dia dapat dengan mudah menghancurkan sembilan orang yang disebut jenius itu. 599 Di alun-alun di kaki gunung, orang-orang berdiskusi dengan panas untuk waktu yang lama sebelum mereka perlahan-lahan menjadi tenang. Tutor Kekaisaran dan Long Yun Xiao berdiri di platform tinggi dan memandangi gerbang batu kuno dengan tenang. Mereka menunggu sepuluh penguasa kembali. Puluhan ribu orang secara bertahap berhenti berbicara dan melihat ke gerbang batu yang menjulang tinggi. Setelah beberapa saat, cahaya putih melintas dari gerbang batu, dan sesosok tampan muncul dari udara tipis. Penguasa yang keluar dari gerbang batu terlebih dahulu mengenakan jubah putih dan jubah perang emas. Dia adalah Jitian Sing, juru selamat dunia. Ketika dia melangkahi gerbang batu dan kembali ke platform tinggi, puluhan ribu orang di alun-alun tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak dan berteriak, "Jitian Sing, ini luar biasa! Kamu yang terbaik!" Kota manapun yang memiliki gubernur kota sepertimu akan menjadi kota yang paling bahagia dan paling stabil. Ji Tianxing, apakah Anda bisa menjadi gubernur kota wilayah Tianchen atau tidak? Anda akan menjadi terkenal di wilayah tengah mulai sekarang. Sebelum dimulainya penilaian, sebagian besar orang di alun-alun tidak mengira Ji Tianxing akan menang. Mereka bersuka cita atas kemalangannya. Pada saat ini, ketika mereka melihat penampilan Ji Tianxing, mereka memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuknya. Banyak orang di alun-alun yang lemah. Mereka semua berharap kota mereka dapat memiliki gubernur kota seperti Ji Tianxing. Tentu saja, mereka sangat mengagumi dan mendukungnya. Jitian Tianxing berdiri di platform tinggi dan memandangi orang-orang yang antusias dan bersemangat di alun-alun. Dia tidak bisa menahan senyum. Dia tahu bahwa apa yang telah dia lakukan di kota suci raksasa telah memenangkan hati banyak orang. Kemudian, beberapa lampu putih menyala dari gerbang batu kuno. Qian Shan Zhenwu, Duan Mu Yulong, Yu Zengfei dan yang lainnya keluar dari gerbang batu dan kembali ke platform tinggi. Mereka sedikit tertekan. Ketika mereka melihat orang-orang di alun-alun berbicara dan bersorak, mereka merasa semakin tertekan. Namun, mereka harus menjaga citra dan sikap mereka. Mereka tidak bisa menunjukkan kebencian atau kecemburuan. Mereka berdiri berdampingan dengan Ji Tianxing di platform tinggi dan menunggu guru kekaisaran mengumumkan hasil penilaian. Namun, setelah menunggu lama, hanya ada sembilan kontestan di platform atas. Masih ada satu orang yang belum muncul. Tutor kekaisaran mengerutkan kening dan bertanya dengan nada bermartabat, apa yang terjadi? Di mana kontestan lainnya? Qian Shan Zhenwu, Duan Mu Yulong, dan yang lainnya diam. Long Yun Xiao berkata tanpa ekspresi, "Sembilan dari sepuluh kontestan ada di sini, hanya di Jianxing yang belum muncul. Saya ingat bahwa dia dipukuli oleh mighty 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 Mendengar ini, orang-orang di alun-alun mulai saling berbisik. Beberapa orang bahkan tertawa pelan. Alis Imperial Preceptor menyatu, memperlihatkan ekspresi kekecewaan. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Dengan lambaian tangannya, dia mengeksekusi formasi dan mengirimkannya ke pintu batu kuno. Setelah beberapa saat, sosok yang terbungkus cahaya spiritual berwarna-warni terbang keluar dari pintu batu dan mendarat di platform tinggi. Semua orang segera melihat bahwa sosok itu adalah di Jianxing. Tubuhnya hangus seperti arang dan dia masih koma. Bawa dia pergi untuk berobat. Tutor kekaisaran memerintahkan dengan nada bermartabat. Segera, dua pengawal istana datang dan membawa pergi di Jianxing yang tidak sadarkan diri. Kemudian, tutor kekaisaran melihat sekeliling dan berkata dengan suara nyaring, "Semuanya, putaran kedua penilaian sudah berakhir." Kota suci raksasa yang Anda lihat hanyalah dunia ilusi yang diciptakan oleh guru kekaisaran. Semuanya palsu. Namun, semua orang telah melihat penampilan 10 kontestan saat kota suci raksasa menghadapi krisis. Tujuan dari pertempuran untuk posisi penguasa wilayah surgawi stellar ini adalah untuk memilih penguasa yang bijaksana dan berbudi luhur untuk wilayah surgawi stellar. Sebagai seorang pemimpin, Anda tidak hanya harus memiliki kekuatan dan strategi, tetapi Anda juga harus berani, hati-hati, luwes, dan mengutamakan keselamatan rakyat. Ketika wilayah dan orang-orang di bawah yurisdiksi Anda berada dalam krisis, Anda harus memiliki tanggung jawab dan kemampuan yang cukup untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin. Ini adalah pemimpin yang berkualitas. Karena itu, kami mengadopsi metode ini untuk penilaian putaran kedua. Tutor Kekaisaran berbicara dengan lantang tentang arti dan tujuan penilaian putaran kedua. Hampir sepuluh ribu orang dan prajurit di alun-alun mengangguk setuju, kecuali Jitian Sing. Kontestan lainnya sedikit gugup, mereka diam-diam menebak hasil penilaian. Siapa yang akan lulus? Tutor Kekaisaran melanjutkan, "Dalam putaran penilaian ini, kinerja Jitian Sing adalah yang paling luar biasa. Dia berani, banyak akal, berani, dan berhati-hati. Oleh karena itu, dia dapat menemukan ketidaknormalan juling sen, menyelidiki petunjuk dari kuil yang ditinggalkan, dan akhirnya membantu juling sen menemukan hati yang hilang dan menyelamatkan kota suci raksasa." Tidak ada keraguan bahwa Ji Tianxing lulus penilaian dengan sempurna dan menerima mata spiritual petir dari Juling Sen. Itu adalah hadiah tersembunyi yang ditetapkan secara khusus oleh Imperial Tutor. Hanya orang yang benar-benar memecahkan akar masalahnya yang dapat menerima hadiah ini. Mendengar ini, rakyat jelata yang tak terhitung jumlahnya mulai berdiskusi dengan ekspresi iri. Qian Shan Zhenwu, Duan Mu Yulong, dan yang lainnya menjadi semakin cemburu dan tertekan. Mereka memandang Ji Tianxing dengan permusuhan. Namun, Ji Tianxing tampak acuh tak acuh. Wajahnya tenang seperti biasanya. Dia hanya melirik mereka dengan mata spiritual Thunderbolt di dahinya. Mata emas dan pupil birunya berkilat dengan sambaran petir. Mereka sama agungnya dengan mata dewa. Qian Shan Zhen Wu, Duan Mu Yulong, dan yang lainnya telah disambar petir yang dilepaskan oleh mata spiritual petir. Sekarang, mereka masih memiliki rasa takut saat melihat petir. Mereka semakin membenci Ji Tianxing. Pada saat ini, tutor kekaisaran mengumumkan dengan lantang, sebelum babak penilaian ini, saya telah mengatakan bahwa lima orang akan tersingkir di babak penilaian ini. Selain Ji Tianxing, empat orang lainnya yang lolos penilaian adalah Qian Shan Zhenwu, Duan Mu Yulong, Yu Zhengfei, dan Di Jianxing. Qian Shan Zhenwu, Duan Mu Yulong, dan Yu Zhengfei kuat dalam mengatur dan merencanakan. Mereka tenang dalam menghadapi bahaya dan dapat mengendalikan situasi secara keseluruhan. Penampilan Di Jianxing juga patut diacungi jempol. Meskipun dia tidak menemukan petunjuk yang lebih dalam, dia berani dan berhati-hati. Ketika orang-orang di alun-alun mendengar pengumuman guru kerajaan, terjadi ledakan diskusi. Karena 5 dari 10 peserta tersingkir, maka Qian Shenzhen Wu, Duan Mu Yulong, dan yang lainnya pasti akan lulus penilaian. Selain Ji Tianxing, tidak ada yang mengharapkan ini. Empat lainnya tidak mengejutkan. Lagi pula, mereka sangat kuat. Huh, empat orang yang lulus penilaian sangat biasa. Mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Ji Tianxing. Seberapa bagusnya jika sembilan orang tersingkir dalam penilaian ini? Ji Tianxing pasti akan menjadi penguasa zona Tianchen. Bagaimanapun, ini hanya penilaian putaran kedua dan bukan yang terakhir. Hasil ini lebih masuk akal. Ekspresi dari delapan kontestan juga berubah secara halus. Qian Shan Zhenwu, Duanmu Yulong, dan Yu Zhengfei menghela nafas lega, seolah beban berat telah diangkat dari pundak mereka. 600. Puluhan ribu orang dan seniman bela diri di alun-alun masih membicarakannya. Anda lima jenius yang tersingkir hanya bisa dengan sedih pergi dan berjalan menuruni platform yang tinggi. Kemudian, tutor kekaisaran mengumumkan dengan lantang, lima peserta yang lulus penilaian putaran kedua, harap istirahat dan pulihkan sesegera mungkin. Besok pagi, pengadilan kekaisaran akan mengadakan penilaian putaran ketiga di sini. Kalian berlima akan bertarung di arena. Ini adalah babak terakhir penilaian. Empat orang akan tersingkir, dan pemenang terakhir akan menjadi penguasa wilayah Tianchen. Ketika suara imperial preceptor jatuh, banyak orang bersorak gembira. Ji Tianxing, Qianshan Zhenwu, dan yang lainnya juga terlihat penuh harap dan percaya diri. Setelah tutor kekaisaran mengumumkan berita itu, dia meninggalkan alun-alun bersama Long Yun Xiao dan kembali ke pengadilan kekaisaran di puncak gunung. Puluhan ribu orang dan seniman bela diri di alun-alun masih menunggu. Tidak ada yang mau pergi. Semua orang tahu bahwa besok akan menjadi hari yang paling menyenangkan. Kelima orang jenius itu akan bertarung di depan umum untuk menentukan pemenangnya. Siapa yang akan menjadi penguasa wilayah Tianchen akan terungkap besok. Ji Tianxing, Qian Zhenwu, dan yang lainnya meninggalkan panggung. Mereka segera meluangkan waktu untuk memulihkan diri dan memulihkan diri. Ji Tianxing baru saja kembali ke Yun Yao dan Ji Ke saat dia dikelilingi oleh mereka. Yun Yao, Ji Ke, dan Yaner semua memberi selamat padanya dengan penuh semangat dan mengungkapkan kegembiraan di hati mereka. Bahkan Kun Wu dan Ling Yi Chen datang dan menyapa Ji Tianxing dan memberi selamat padanya. Ji Tianxing mengobrol sebentar dengan kerumunan, lalu meninggalkan alun-alun dan menemukan sebuah gunung di dekatnya. Dia menemukan sebuah gua di gunung dan membuat susunan sederhana. Kemudian, dia duduk di atas batu kilangan dan mulai berkultivasi. Qian Shan Zhenwu, Duan Mu Yulong, dan yang lainnya terluka parah dan menghabiskan banyak energi. Mereka tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Namun, dia hanya terluka ringan. Dengan kemampuan penyembuhan diri yang kuat dari garis keturunan Kenshin, dia bisa pulih tanpa perlu berkultivasi. Dia berkultivasi selama 4 jam. Kultivasi dan kekuatan fisiknya telah pulih sepenuhnya. Kekuatannya telah kembali ke kondisi puncaknya. Kemudian, dia mulai mempelajari mata ketiga di dahinya, mata roh guntur. Meskipun dia tahu bahwa mata spiritual petir ini adalah hadiah yang dibuat oleh pengadilan kekaisaran, seharusnya tidak ada masalah. Namun, dia belum menggunakan tanda spirit murid setelah mendapatkannya, jadi dia harus mempelajarinya dengan hati-hati sebelum dia bisa menggunakannya dengan bebas. Qianshan Zenwu, Duan Mu Yulong, dan Yu Zhengfei semuanya sangat kuat. Terutama Qianshan Zenwu, yang empat tingkat lebih tinggi dariku. Hampir mustahil bagiku untuk mengalahkannya. Kekuatan mata roh petir juga sangat kuat. Jika saya dapat menggunakannya dengan benar, saya pasti akan dapat meningkatkan kekuatan pertempuran saya. Mungkin saya akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan lawan saya. Setelah mengambil keputusan, Jitsyansi mencoba mengendalikan mata roh Thunderbolt di dahinya. Mata roh guntur telah menyatu dengan tubuhnya dan menjadi bagian dari dirinya, jadi tentu saja dia bisa mengendalikannya dengan lancar. Setelah beberapa kali mencoba, dia akhirnya berhasil menyembunyikan mata roh petir dahinya kembali normal, dan tidak ada yang bisa melihat kelainan apapun. Dengan hanya berpikir, murid roh guntur akan muncul. Ketika dia tidak perlu menggunakannya, dia bisa menyembunyikan spirit murid. Ini cukup bagus. Jika aku tidak bisa menyembunyikan murid roh, akan terasa aneh keluar dengan tiga mata. Jitian Sing bergumam pada dirinya sendiri saat dia mencoba mengendalikan energi petir di spirit murid. Setelah mempelajarinya selama satu jam, dia menyadari bahwa tidak banyak energi petir di spirit murid. Itu hanya bisa melepaskan sinar petir. Hal yang paling menakjubkan tentang murid roh petir adalah ia dapat berkomunikasi dengan energi petir di dunia dan mengumpulkannya di murid roh untuk memadatkannya menjadi sinar petir. Setelah Jitian Sing memahami murid roh petir, dia mencoba mengaktifkan energi petir. Dia melepaskan sinar petir biru dan meledakkannya ke arah dinding gua. Tiba-tiba, seberkas petir setebal ember air ditembakkan dan meledakkan dinding gua berwarna coklat tua. Kabum! Di tengah ledakan yang memekakkan telinga, gua itu runtuh. Seluruh gunung berguncang hebat, dan parit-parit lebar yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Bagian dalam gunung dipenuhi dengan petir biru dan busur listrik, membakar debu dan bebatuan yang runtuh menjadi bumi hangus hitam. Ji Xing sudah terbang keluar dari gua dan berdiri di langit. Di atas gunung, melihat puncak gunung yang runtuh di bawah, dia tidak bisa membantu, tetapi mengerutkan kening saat dia berpikir kekuatan mata spiritual Thunderbolt memang luar biasa. Namun, energi petir yang disimpan dalam spirit murid abis dalam satu tembakan. Selain itu, kekuatan sinar petir ini jauh lebih lemah daripada yang dilepaskan oleh Dewa Ajaib yang perkasa. Tampaknya kekuatan petir yang dilepaskan oleh murid roh terkait dengan kultivasi saya. Ketika saya mencapai tingkat ke-9 dari alam asal langit, saya akan sekuat Dewa Keajaiban Perkasa dan dapat menghancurkan gunung dengan sinar petir. Jitian Sing tahu apa yang harus dilakukan dan kembali ke puncak gunung. Dia mengaktifkan kekuatan murid roh petir untuk menyerap energi petir di dunia dan menyimpannya di murid roh. Dalam enam jam singkat, semua energi petir dalam jarak seratus mil telah diserap olehnya. Baru saat itulah dia mengakhiri kultivasinya. Murid roh hanya bisa menyimpan begitu banyak energi petir. Begitu dia melepaskan sinar petir, energi petir akan habis dalam satu tembakan. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan lightning spirit murid sebagai kartu trufnya pada saat kritis. Selama sisa malam itu, dia berkultivasi di puncak gunung dan meningkatkan kekuatannya secara diam-diam. Hari baru datang setelah malam berlalu. Saat matahari terbit, Ji Tianxing meninggalkan puncak gunung dan kembali ke alun-alun di kaki Sky Peak. Yun Yao, Ji Ke, dan yang lainnya bersorak untuknya dan berdoa agar dia menang hari ini. Lagi pula, pemenang penguasa wilayah bintang langit akan diputuskan di arena hari ini. Setelah beberapa saat, Qian Shan Zhenwu, Duan Mu Yulong, Yu Zhengfei, dan Di Jianxing tiba di alun-alun satu demi satu. Cedera Qian Shan Zhen Wu, Duan Mu Yulong, dan Yu Zheng ringan, setelah seharian penyembuhan, mereka tampak baik-baik saja. Cedera di Jianxing adalah yang paling serius. Bahkan setelah sehari penyembuhan, dia hanya pulih 20-30 Dia masih penuh dengan luka dan tampak lemah. Dia hanya memiliki 40 hingga 50 dari kekuatan tempurnya di puncaknya. Orang-orang di alun-alun mengamati Ji Tianxing, di Jianxing, dan yang lainnya dan mulai saling berbisik. Kita akan melihat hasilnya hari ini. Aku ingin tahu siapa yang akan menjadi penguasa wilayah bintang langit. Aku sangat menantikannya. Menurut pendapatku, Qian Shen, Shen Wu adalah yang paling kuat di antara kelimanya. Dia memiliki peluang terbaik untuk menjadi penguasa wilayah bintang langit. Bagaimanapun, Duanmu Yulong adalah putra kaisar dari keluarga bangsawan. Dia pasti memiliki banyak kartu truf. Dia memiliki peluang menang yang tinggi. Sayang sekali kompetisi arena akan menguji kekuatan sejati seseorang. Meskipun penampilan Jitian Sing luar biasa, saya khawatir dia akan tersingkir hari ini. Kekuatan Jitian Sing 4-5 alam lebih rendah dari Qian Shen, Shen Wu dan Duan Mu Yulong. Dia tidak akan pernah menang.